Selamat kembali ke channel kami, Jason Jacqueline. Hari ini kita nak buat satu review tentang mini speaker kecil ni, okay? Daripada Moxxum. Memang kecil. Okay, ni harga di pasaran ya guys. Harga di pasaran, kalau dekat Shopee mungkin murah sikit lah. Tapi kita tak berani nak beli dekat Shopee. Kalau dekat pasar kita dapat test bunyi, sound dia, so kita berani beli. Okay, di Shopee mungkin ada yang murah dan mungkin ada yang mungkin agak mahal sikit ya. Tapi ini harga di pasaran. Okay, seperti anda nampak 300 mAh bateri, boleh main 1-2 jam dengan maksimum volume. Speaker 36 diameter, 4 ohm, 3 watt. Okay, wireless version 5.0. Right, tanpa membuang masa, kita buka. Right. Okay, dalam kotak ada dia punya USB kabel lah untuk charge. Yang jenis biasa punya tu. Okay. Bukan type C ya. Eh. Biasa USB biasa saja. Right. So, pada yang macam ni lah. Memang cute. Memang kecil. Anda boleh gantung kat mana-mana. Tapi sangat cute. Okay. Alright. Untuk varian ni saya pilih yang color ni. Dia funky sikit. Saya memang suka agak suka color merah. Dan variasi lain merah. Tapi nampak dalam sini macam orange ya. Ini blue, putih dan hitam. Okey, hitam pun cantik juga. Dan blue cantik. Okey. Alright, kita nak test macam mana bunyi dia. Okay. Cari. Oh, dekat bawah. Okay. Power button dia dekat bawah ya guys. Dan sini kita boleh charge dekat sini. Sungguh-sungguh cute. Very, very cute. Senang nak bawa. Tanpa membuang masa, kita on. Alright, dia bunyi macam tu lah. So, kita cari. Ya, ini dia. MSSK35 ya. Pairing. Alright, dia pair. Connect. Alright, kita untuk test sound system ni kita masuk channel Audio Creator System ya. Shout out untuk dia. Jangan lupa subscribe dia. This guy. Subscribe dulu. Alright. So, gunakan music anda. Cocok buat test sound system anda. Check sound. Alright. Jom. Test. So, sekarang sound dia dalam 50% lah. Ha? Jadi plus 70%. Thank you.
Itu dia sikit sebanyak perkongsian kita dengan speaker kecil ni yang padu. Bunyi dia memang mantap. Kecil saja ni tengok. Memang soundnya best. Bagi melihat perspektif lain, okey, dia size macam lebih kurang besar ni lah. Charger ni. Handphone. Alright, thank you for watching. Semoga anda terhibur dan dapat maklumat tentang speaker yang kecil ini dan suaranya agak padu dan berbaloi untuk wang anda.